Pamali, tabu, larangan, baik merupakan perbuatan ataupun kata-kata yang harus dihindari untuk alasan-alasan sosial, biasanya hal-hal yang berhubungan dengan budaya atau leluhur. Jadi, balik lagi sama Kak Zuki. Sebenarnya aku udah main 2 kali. Yang pertama tuh aku nyoba pertama banget. Sebenarnya aku mau ngiseng di awal tuh mau ngiseng, cuman nggak tahu kenapa takut sendiri ya, mungkin karena belum biasa takut sendiri. Akhirnya ya kayak ini kayak apa namanya? Akhirnya aku jadi kayak beneran ya, maksudnya kayak kayak bersihin yang harusnya jalan. Padahal tadinya aku mau ngiseng gitu, mau yang nggak diboleh dilakukan. Terus yang kedua aku nyoba yang tidak boleh alias yang hal-hal yang pamali untuk dilakukan. Sudah. Dan yang sekarang yang ketiga ini adalah hal yang seharusnya dilakukan, tapi kemungkinan karena aku sudah pernah buka salah satu kunci yang sebenarnya hanya boleh sekali, dan itu kalau 2 kali itu istilahnya kita tuh inilah itu pamali sebenarnya kalau 2 kali. Cuman aku udah terlanjur buka yang pertama, udah unlock achievement juga. Terus sekarang aku harus pakai itu lagi karena itu adalah kunci gitu. Ya doakan saja semoga tidak ada masalah. Bismillah. Kita mulai lagi di Pamali. Ini hantunya kuntilanak. Ini sudah tadi aku udah ini. Kasih. Sound efeknya ngejutin banget. Halo Jack, gimana? Kau baik-baik saja kan? Kita gak kak, bisa ini semua makin aneh kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi ah. Iya sih benar kata kamu. Tapi ya sudah, selesaikan dulu saja sendiri kamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya, baiklah. Kamu pasti bisa, Jack. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Sendal waktu aku SMA. Sama rumah. Baiklah, saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Jadi kita hari ini cuma bersih-bersih saja. Oh, ini ada PETROMAKS. Sebaiknya sih dinyalakan ya. Awal-awal tuh sumpah, aku main langsung kayak serem gitu. Tapi sejak aku nyalakan PETROMAKS-nya, less scary sih. Kurang seremnya. Model lama jadi ditarik gitu. Sofanya kotor nggak sih? Ini debu sekali. Ini ada webnya, kita bersihkan. Aku pertama takut banget, jadi segala kotoran gitu aku langsung buru-buru bersihkan cepat-cepat. Takut, beneran takut. Foto kita sebaiknya tidak melihat foto karena siapa tahu mereka tuh masih pengen hidup di sini gitu kan. Surat kita baca, semua surat kita baca. Ini suratnya si Jaka. Dear mom and dad, this is my first letter for you as this is also my first time being away from both of you. Jadi si Jaka ini seperti sekolah di luar kota. Oke. Ini kita bersihkan. Oke, terus kita jalan ke dapur. Sebenarnya
Yang utama itu adalah ini. Ini. Jadi setiap Kamis malam, apalagi malam Kliwon, itu ke rumah, ke kamarnya Nenden, bakar dupa, sebarkan bubuk kopi ke pohon mangga, dan bersihkan kamar Nenden dengan aroma melati. Masalahnya, aku tidak bisa menemukan di mana bubuk kopi. Aku nggak tahu apa karena mungkin masih istilahnya masih demo, jadi siapa tahu ada di kamar lain. Kan aku nggak tahu sih. Oke, kosong. Terus aku bersihkan apa ya? Oh, ini dia. Ini dibersihkan. Cukup dibersihkan saja. Kalau ada surat di segala macam kayak benda-benda tajam itu jangan dibuang. Dear my beautiful wife, ini dari surat dari sang suami ke istri. Suaminya sepertinya kerja di luar kota, more like di Papua sih, jadi jauh banget. Kita bersihkan saja. Aku cuman bersihkan dan tolonglah. Ini adalah buku aneh. Jangan dibaca, Pamali, nggak boleh. Itu rahasia orang tuanya di situ. Nenden di situ. Maaf Nen, aku hanya membersihkan Nen. Demo ini macam trailer ya, jadi kayak langsung idea. Aku harus buka pintu orang tua, maaf ya Den. Foto kakak. Tapi. Jadi. Seperti menatap saya. Aku nggak tahu nanti kalau di full release, apakah setelah kita ngolokin anaknya, ngolokin, memperolok anaknya, kamar itu akan bisa kita ini atau gimana gitu? Karena kalau di sini sih nggak kebuka. Kunci utamanya adalah membaca diary orang tuanya. Tapi tadi kan di awal sebelum aku ini, aku pertama kali main banget, itu aku udah baca. Jadi kemungkinan sekarang ini yang kena pamali. Somebody groaning. Yang di luar hujan.
Jadi ini si menantu ngirim surat ke orang tuanya karena dia jauh ke Papua. Duit salam buat si Jaka. Jadi sepertinya duluan orang tuanya meninggal ya, kebimbang. Kebimbang Nenden. Atau duluan Nenden? Oh sorry, duluan Nenden yang meninggal. Ya dan lagi. Kita ke kamar Nenden. Ambil kunci gerbang, haha. Jadi kunci gerbang ini bisa diambil kalau kita mau, kalau kita mau segera pulang. Karena aku harus bakar dupa. Okay. Cuma dupanya aku enggak ini. Wait. Wait, aku dikunciin. Okay, Nenden. Aku sembunyi saja. Jadi karena dikunciin ya, guys. Kita sembunyi saja. Udah sebenarnya itu aja, kita cuma bersih-bersih. Sudah selesai. Sebenarnya ngerjain tugas itu cuma karena masih demo jadi enggak ada. Akhirnya ya udah sembunyi aja sampai pagi. Tanpa jadi di situ pilihannya cuma dua. Yang pertama sembunyi sampai pagi, yang kedua ketemu Nenden dalam wujud kuntilanak. Yaitu dengan cara mocking her baby. Demonya lumayan sih menarik karena awalnya juga aku kayak gitu, kayak aku tidak menyalakan radio sama sekali, aku tidak ingin mengundang mereka, jujur aja. Dan mereka syukur-syukur hanya 1-2 yang ini. Kalau yang sebelumnya tuh parah banget, bahkan tadi ada yang sebenarnya nggak kerekam ya. Jadi lagu Lingsir Wengi itu tindihan dengan lagu Nina Bobo itu like inform. You're so polite. Oh, apa tuh? You're so polite and respectful that even she doesn't have the nerve to talk you around. Yes, if you keep doing this, you always be in peace even with the one you can't see. Jadi yang pertama, fotonya itu jangan dipandang balik. Dipandang berkali-kali ya, yang untuk buka, tapi kan kita harus buka pintu, mohon maaf Nenden. Terus Yasin jangan di-read sebenarnya ya. Yasin tuh untuk karena mungkin ini informasi ya, Yasin itu adalah untuk memorial. Posisiku di sini, aku ingin membuka pintunya Nenden. Jadi kalau sebenarnya udah, kalau udah pernah main sekali, itu nggak bisa main kedua kali karena bakal muncul kayak gini. Ini Pamali. Walaupun sebenarnya aku nggak niat, hampir bersih. Karena emang cuman kita harus bersih-bersih aja, nyalain lampu, bersih-bersih. Itu aja sih. Karena nggak cuma di Jawa, di sini pun, di rumah ini pun, aku selalu ditekankan seperti itu. Jangan berantakan, jangan ngotorin rumah.
Terus kalau malam nyalain lampu, kayak gitu-gitu. Katanya sih biar penunggunya gak marah. Oke, terima kasih sudah nonton aku main. Mohon maaf kalau misalnya aku lupa banget, astaga, aku lupa banget gerakin mouse-nya juga. Tapi ku harap kalian terhibur. Game-nya lumayan, gimana ya, lumayan mencekam. Karena mungkin aku gak diganggu, jadi gak terlalu ini. Cuman kalau sampai yang marah banget itu, yang kayak awal aku main tuh mati, lampunya mati dan aku bingung blas, like, ini kemana, ini kemana gitu. Untuk developer, good. Ditunggu lirisnya, rilisnya sih sebenarnya. Semoga aku berani di main yang potong ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.